Cerita ini adalah berdasarkan kisah sebenar yang terjadi betul-betul dekat aku beberapa hari yang lepas. Aku memang rapat dengan akak cleaner dekat ofis aku ni. Memandangkan dah duduk satu floor yang sama, selalu jugalah dorang datang seimbang dengan aku. Dorang cakap, tingkat 12 ni keras, selalu nampak macam-macam benda, terutamanya kalau datang awal pagi, dalam pukul 5 ke 6 macam tu, sebelum orang ramai masuk kerja. Macam-macam lah dorang pernah nampak. Dorang pernah nampak perempuan rambut panjang, pakai baju hitam dok merangkak dekat lantai, lepas tu hilang masuk tiang. Dorang juga pernah nampak lembaga berbadan besar mata merah bergayut dekat dalam lift. Memang seramlah dengar bila dorang cerita. Biasanya aku dengar je lah malas nak ambil pot sangat. Entahkan betul entahkan tidak. Lagi-lagi pula aku ni selalu juga balik lewat. Kalau dok ingat apa yang dorang selalu cerita, aku nanti pula yang seram sorang-sorang nanti. Tapi setakat ni, memang tak pernahlah aku jumpa atau ternampak apa-apa bila balik sorang waktu senja. Dua hari lepas, aku balik lewat, habis meeting dah dekat pukul 6 petang. Lepas habis meeting, kawan aku pula ajak pergi tempat dia dekat tingkat 18 settlekan fail ISO. Last-last, dekat maghrib juga baru settle kerja tu. Dia cakap nak balik rumah terus. Aku pula kenalah singgah dekat tempat aku di tingkat 12 dulu nak ambil beg sebelum balik. Keluar je lift kat tingkat 12, dah gelap gelita waktu tu. Rasanya memang tinggal aku seorang je ni. Semua pun dah balik. Aku pun fikir nak solat maghrib dululah sebelum balik. Dah solat kan nanti senang. So aku cadang nak pergi toilet dulu untuk ambil wuduk. Tengah aku jalan dekat lorong nak masuk ke toilet, aku dengar macam bunyi bising kat toilet tu, macam bunyi orang simbah air. Tapi toilet gelap je waktu tu. Pula dah, siapalah yang main air senja-senja ni? Bisik hati aku. Terus tak jadi aku nak masuk toilet. Tak naklah aku cari pasal. Aku terus patah balik. Dalam hati aku, tak jadilah nak solat dulu macam ni. Aku pun cepat-cepat ambil beg dan nak balik terus je lah. Sampai je kat kawasan workstation, aku terus buka semua lampu. Memang confirm tak ada orang dah. Aku pun terus jalan laju nak ke workstation aku. Tengah aku berjalan tu, tiba-tiba aku terdengar bunyi suara kasar serak-serak kat salah satu workstation. Berderau terus darah aku, terus aku nak patah balik. Tapi aku terfikir pula macam mana aku nak balik kalau beg aku tak ada. Wallet, touch and go card semua dekat beg tu. Macam mana pun kena ambil juga beg tu. Disebabkan tak ada pilihan, aku pun berlari menuju ke workstation aku, capai beg dan terus berlari keluar. Sampai dekat ruang lift, macam nak gila aku tekan butang lift. Dalam waktu kecemasan tu, aku rasa lambat sungguh lift nak sampai. Sambil tunggu lift tu, aku terfikir juga, janganlah ada hantu pula bergayut kat dalam lift, memang mampus aku kali ni. Akhirnya sampai juga lift, terus terbuka dan kosong. Alhamdulillah tak ada hantu bergayut dan aku terus masuk. Sampai je ground floor, aku terus berlari keluar dari lift, terus ke lobby. Fuh, lega betul aku bila nampak ada orang kat lobby. Memang betul lah rupanya cerita akak-akak cleaner tu yang tingkat 12 tu keras. Nasib baiklah aku kena sakat dengar bunyi je. Kalau dia menjelma macam akak cleaner tu cerita, mau pengsan kot aku. Taubat dah aku, lepas ni tak nak dah stay back waktu senja kalau sorang-sorang. Biarlah orang nak kata apa, sambil menaip ni pun masih menggigil aku. Tengah hari tadi, akak cleaner cerita lagi dengar bunyi orang basuh pinggan pula pagi-pagi buta dekat area pantry. Nasib baiklah aku selamat hari tu. Alhamdulillah.